Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya Berita Bola Indonesia. Kali ini aku akan membahas line up Persib Bandung versus Dewa United dalam BRI Liga 1 2024 pekan kedua. Mengerikan 6 asing Persib diturunkan. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persib Bandung dalam BRI Liga 1 2024. Berikut line up Persib Bandung versus Dewa United dalam BRI Liga 1 2024 pekan kedua. Mengerikan 6 asing Persib diturunkan. Dan berikut jadwal pertandingan Persib versus Dewa United. Dalam BRI Liga 1 2024 setelah memasuki pekan kedua mempertemukan antara Persib Bandung versus Dewa United yang akan bermain pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat live di Indosiar ataupun video.com. Jangan lupa untuk saksikan. Berikutnya hasil pertandingan Persib Bandung terakhir yaitu melawan PSBS Biak. Berakhir dengan keunggulan Persib Bandung dengan skor 4-1. Keunggulan Persib Bandung. Gol Persib dicetak oleh David Da Silva di menit 18 dan 85. Selanjutnya Beckham Putra di menit 65 dan Ciro Alves di menit 77. Sedangkan gol PSBS Biak dicetak oleh Alexandro di menit 52. Oke guys, itu tadi jadwal serta hasil pertandingan terakhir Persib Bandung. Dan berikut line up Persib Bandung versus Dewa United dalam BRI Liga 1 pekan kedua. 6 asing Persib diturunkan. Berikut line up Persib Bandung. Berikutnya di posisi penjaga gawang ada pemain asing asal Filipina. Siapa lagi dia kalau bukan Kevin Ray Mendoza. Usia 29 tahun, tinggi badan 187 cm. Selanjutnya di posisi bek kiri ada pemain Indonesia yaitu Edo Febriansah. Berusia 26 tahun, memiliki tinggi badan 173 cm. Selanjutnya untuk di posisi bek kanan ada pemain asal Indonesia yaitu Henhen Herdiana. Berusia 28 tahun, memiliki tinggi badan 169 cm. Dan berikutnya di posisi bek tengah ada pemain asing asal Belanda yaitu Nick Wippers. Berusia 31 tahun, memiliki tinggi badan 193 cm. Di posisi bek tengah berikutnya ada pemain asing asal Brazil yang memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah berusia 27 tahun yaitu Gustavo Franca, mengisi posisi bek tengah Persib Bandung. Berikut di posisi pemain tengah ada pemain baru Persib Bandung yaitu Adam Alis. Berusia 30 tahun, memiliki tinggi badan mencapai 172 cm. Berikutnya di posisi pemain tengah kanan ada Ferdiansyah. Berusia 21 tahun, memiliki tinggi badan 172 cm. Di posisi pemain gelandang serang yaitu ada pemain asing asal Spanyol. Berusia 33 tahun yaitu Tyron Del Pino. Memiliki tinggi badan 180 cm. Berikutnya di posisi pemain depan ada Mailson Lima. Berusia 30 tahun, memiliki nilai pasar 4,35 miliar rupiah. Pemain baru Persib Bandung.
Di posisi depan berikutnya ada pemain asing asal Brazil. Siapa lagi dia kalau bukan Ciro Alves. Berusia 35 tahun, memiliki tinggi badan 105 cm. Di posisi pemain depan tengah yaitu ada pemain baru Persib Bandung yaitu Dimas Derajat. Berusia 27 tahun, memiliki tinggi badan 178 cm. Oke guys, itu dari line up Persib Bandung versus Dewa United dalam BRI Liga 1 2024 pekan kedua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching. Stay tune terus di channel Abilku. Jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, aku akan kembali lagi.